Kekompakan warga dalam menyambut Lomba Kampung Resik Lan Aman tahun 2024 sangat terlihat dari berbagai persiapan yang dilakukan oleh setiap lingkungan, mulai dari membersihkan lingkungan hingga menciptakan ruang hijau yang mencerminkan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan dan kenyamanan bersama. Lingkungan Tinggar Lebak RT 005 RW 002 menjadi perwakilan lokus kegiatan LKRA tahun 2024 di Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Curug Kota Serang. Dijelaskan Lurah Sukalaksana Saifullah, LKRA 2024 berfokus pada pengelolaan sampah. Dengan adanya perhatian pemerintah kota berupa bantuan pencacah rumput, tong sampah, komposter, dan juga cairan E4. Bantuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga dalam mengelola sampah dan hasilnya bisa menjadi pupuk organik yang bermanfaat untuk tanaman yang berada di lingkungan sekitar. Nama saya Haji Saifullah SAP MSI, Lurah Sukalaksana, dan juga mengucapkan terima kasih atas adanya KRLA Kampung Resik Lan Aman, dan saya lokuskan di lingkungan Tinggar Lebak. Di mana Tinggar Lebak ini adalah suatu yang saya pilih karena lokasinya bagus, ya alhamdulillah masyarakatnya kompak, nerima program ini. Untuk tahun ini adalah untuk sampah menjadi pupuk, dan tadi sudah dipraktekkan, dan alhamdulillah mudah-mudahan alat ini dimanfaatkan oleh warga sini dan hasilnya dimanfaatkan untuk tanaman, pupuk tanaman. Alhamdulillah, saya baru tahun ini mengikuti lomba dengan adanya pencacahan sampah, dan yang waktu kemarin beda. Maka dicoba di sini supaya masyarakat bisa mempraktekkan, memanfaatkan nanti untuk ke depan dipindahkan ke lingkungan lain supaya ini berkembang. Upaya meningkatkan pemahaman warga di lingkungan Tinggar Lebak RT 005 RW 002 Kelurahan Sukalaksana Kecamatan Curug Kota Serang dalam mengelola sampah menjadi kompos dihadirkan tim penyuluh Kecamatan Curug. Sebagai tim penyuluh, Anjas memberikan penjelasan tentang cara pembuatan kompos dari sampah organik. Tujuannya untuk membantu warga memanfaatkan sampah organik menjadi kompos yang bermanfaat bagi lingkungan dan menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi volume sampah di wilayah tersebut. Udah hitam. Lihat dulu airnya. Ambil kalau airnya udah hitam, udah selesai. Jadi ya, tapi kalau belum hitam, ini siram lagi. Tapi lewat sini nih, Bu. Lewat lubang sini masukannya. Nah, gitu ya. Terus kita simpan lagi. Setelah udah hitam, itu udah jadi. Sementara itu, Ketua RT 005 Lingkungan Tinggar Lebak, Muhammad Kasim, mengatakan antusias warga sangat tinggi dalam menyambut Lomba Kampung Resik Lan Aman. Ia juga menyatakan kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan sudah terbentuk dengan baik, sehingga hal ini sangat mendukung keberhasilan kegiatan LKRA tahun 2024. Lumayan bagus lah menyambutnya antusias masyarakat desa kita ini. Udah kesadarannya. Ya lumayan bagus pengelolaan sama mesin sampah itu. Masyarakatnya udah mengumpulkan sampah pada tempatnya. Ya lumayan bagus pengelolaan sama mesin sampah itu. Masyarakatnya udah mengumpulkan sampah pada tempatnya. Apakah sudah dipisah antara organik dan? Udah dipisah. Sampah organik sama sampah. Organik sama sampah non-organik. Ya, untuk menanam tanaman supaya bagus, supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Harapan dari keberlangsungan kegiatan LKRA tahun 2024, yakni agar terbangun kesadaran dalam menanam tanaman, hingga menciptakan lingkungan yang indah dan bersih. Sukalaksana! Aku! Sehat dan bersih!